Saya lagi opening waktu tu anak buah bapak datang ada di foto ya, bapaknya bilang ke itu lagi itu acara di Jogja di Jogja ya, sekalian aku nak memperkenalkan ni ibu Eni. Ibu Eni ibu guru juga sama-sama kita sudah mau jahat lagi kecil bapak putih-putih ya bapak emangnya ini cuma SD ya bapak SD? SMP dah cukur lah kami ingat ya pakai bapak itu teman Johan saya senang deh kalau jadi supaya nanti dibeli lagi amin ya Allah bapak ya ingat lagi lah terima kasih ya ada senang sekali turun mobil tadi iya sekarang nikah ya ibu amu Ibu kan duduk di sini tadi. Iya. Jadi aku pikir, anak buahnya tanya. Ke sini. Iya. Maka aku suruh ajudan tuh, coba tanya. Bukan gak tuh Bu Amu? Dari Puji Mulia gitu. Iya. Adil gak? Iya. Ya, silahkan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sehat, jaga kesehatan. Iya. Sudah vaksin? Hah? Sudah vaksin lu? Sudah. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Sudah 71. 71? Iya. Tapi ini yang penting bikin gembira. Bikin gembira. Kalau bapak berapa umur bapak? 51. Baru 51. Ingat ya, bapak kecil-kecil putih. Ingat. Banyak perhatian. Mari Bu. Terima kasih Simon. Terima kasih. Salam Bu. Putih. Orang tuanya baik. Ya. Manjohan itu. Kelas berapa kok ngajar baik gitu? Kira-kira gurunya? Kira-kira kelas 3 rasanya kok ngajar dia itu. Ibu Eni. Saya ini Ibu Rosyam Titandra. Saya ini juga ngajar yang kelas 6 kalau ada ijazah itu yang saya tukang nulisnya. Oh, dulu Ibu. Ngajar ini, apa, Bu? SD dulu. Ngajar matematika. Iya. Oh, tapi waktu itu kalah. Pokoknya saya ingat lah sama dia ini baik loh. Saya masuk enggak nakal. Biasanya kan yang nakal yang diingat. Saya bangga loh. Saya senang kok rasanya. Kok hadir ajak masuk di situ? Tapi cuma sampai SD. SD dia. Oh, udah lanjut. SD cuma sampai SD. Kalau bapaknya itu ramah loh. Bapak Rosman Johannya kami kenal deket juga. Dia kalau naik mobil, dari mobil dia lihat kita naik motor. Dia begini sama siang Bu. Kami senang lah, tidak nyangka lah murid-murid kita ini. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi banyak deh. Tapi situ mas? Dia tidak malu, masih mau menemui saya. Padahal saya udah, ya kita kan kena. Tapi guru, banyaklah guru Budi Mulia waktu yang ada yang meninggal dunia juga dihadir. Dia datang, Bapak Gubernur. Iya, kita ada foto sama-sama juga. Dia bisa jadi gubernur lagi. Saya senang. Saya suka. Ya, karena dia bagus. Ya, benar kan? Dia bagus tuh saya bangga sebagai mantan gurunya. Jadi saya pikir-pikir walaupun saya anak saya tidak berhasil, tapi murid-murid saya berhasil, saya merasa senang, bangga jadi seorang guru.